ini 11 orang insyaallah siap. Siap enggak? Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian kemuliaan, mudah-mudahan program ke depan kita akan bertemu kembali. Kalau Allah kemarin ada sedikit ribut dengan Pak Bupati, hari ini tidak ribut. Kita bertemu kan. Bapak Ibu sekalian, seperti Pak Cik katakan tadi, tadi ada pokir wali. Kalau Pak Cik 95% dasar besar, saya juga 96% dasar besar. Malahan saya Pak Bupati, ada sedikit dana dari APBN saya urus, saya kasih ke Cik Ustaz. Betul Pak Bupati? Sudah ada ini. Buat pasar di jantung Pak Bupati. Jadi mudah-mudahan kebersamaan kita ini betul-betul untuk membangun Aceh Besar. Jadi pekna tengok antara dusta di antara dahulu, bukan Pak. Jadi kalau sebelah anggota DPR, hana atau Pak Cik, hana atau Nyo, hana atau Kurak, tetapi perwakilan seluruhnya dari Aceh Besar. Dan ini orang tanya, ngoh kursi Pak kata ngokon, teman-teman kita berdua. Jadi saya rasa pertemuan yang begini Pak Walid, saya Tengok oleh tambah oleh saya terim tajak dalam tubah. Terim berkalan urung ide, kuban. Gol yang cok hati, urung tanya rakyat saya yang menderita. Baik yang tanam ganja, ya itu rakyat yang poh cuagat. Baik yang kau kaya, yang kau orang yang cuma sedikit. Yang panco jalan, yang awak luar. Jadi saya rasa Pak Bupati, masalah ini kita konferensi pers bersama. Baik itu galian saya, baik itu masalah apa nak potong kokoh bakai revolusi bersama. Kita tolak bersama. Bentuk yang balik tidak tahu balik kenong, kayak bukan balik teori soalnya. Jadi dia bukan teori, bukan teori, membantu membuat acara. Jadi sama-sama kita berjuang. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan.